Jadi antara tips untuk menghadapi musim banjir dan salah satu aspek yang cukup penting untuk dititikberatkan adalah aspek makanan. Kita perlu memakan makanan yang bersih ketika berhadapan dengan situasi banjir. Jadi untuk kita bercakap mengenai keselamatan makanan semasa banjir, saya sangat berbesar hati bersama dengan Dr. Roswinder Singh, iaitu pakar perubatan kesihatan awam, ketua cawangan surveillance Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya melalui talian Google Meet. Selamat pagi, Doktor. Ya, selamat pagi, Tuan. Baiklah, Doktor. Kita teruskan saja perbincangan kita pada hari ini. Apakah risiko, Doktor, memakan makanan yang terdedah dengan air banjir ini? Okey, terima kasih, Tuan. Saya nak mulakan dengan ucapkan terima kasihlah kepada pihak Selamat Pagi Malaysia kerana mentengahkan satu topik yang sangat penting. Ya. So, apabila kita lihat risiko memakan makanan yang terdedah, kita tahu air banjir ini adalah air yang selalunya tercemar. Ya, di mana dia tercemar bukan sahaja dengan sisa-sisa di sekeliling longkang-longkang di kawasan perumahan, dia juga tercemar dengan najis, bangkai-bangkai haiwan dan juga sisa-sisa kumbahan yang keluar daripada sistem-sistem kumbahan di sekeliling kawasan banjir tersebut. So air banjir ini jelas sekali dia ada banyak ejen-ejen pencemar di dalamnya. So penyakit bawaan air dan makanan yang kerap berlaku semasa kejadian banjir ini adalah seperti demam kepialu, ya, kita kata typhoid fever, penyakit tahun, kolera, hepatitis A, disentri dan juga keracunan-keracunan makanan yang disebabkan oleh bakteria dan juga virus-virus yang lain. So kita tahu gejala utama penyakit-penyakit ini adalah seperti cirit berit, muntah, demam, sakit perut dan juga sakit kepala. Disebabkan itulah risiko jika memakan makanan yang terdedah dengan air banjir ini, ia boleh menyebabkan pelbagai jenis penyakit kepada mereka yang memakan makanan yang tercemar dengan air banjir ini. Bagaimana pula dengan sumber yang terdedah dengan air banjir ini, Doktor? Okey, so jika ada sumber-sumber yang terdedah dengan air banjir ini, maka kita tahu sama ada makanan itu adalah terbuka ataupun makanan yang dipack di dalam kontainer, tin dan sebagainya. Semua sumber ini boleh tercemar apabila terkena dengan air banjir kerana air banjir ini mengandungi semua jenis, pelbagai jenis kuman dan juga ejen pencemar seperti yang saya cakapkan tadi. So disebabkan itu, jika permukaan-permukaan ini tersentuh dengan air banjir itu, maka masih ada risiko untuk kita mendapat penyakit-penyakit seperti yang saya maklumkan tadi. Sering juga kita dengar kepentingan air bersih ini digunakan untuk mencuci makanan, untuk minum ketika musim banjir. Mungkin Doktor boleh jelaskan kepentingan air bersih ini ketika kita berhadapan dengan situasi banjir. Okey, so air bersih ni adalah sangat-sangat penting apabila masyarakat kita berdepan dengan musim banjir dan juga air banjir. Air ini sangat penting, pertamanya adalah untuk hidrasi badan kita, iaitu minuman. Ya. Keduanya, ia amat penting untuk apabila kita membasuh makanan-makanan seperti sayur-sayuran sebelum kita memasaknya dengan baik. Buah-buahan harus dibasuh dengan air yang bersih sebelum kita makan. Bahan mentah juga amat penting dan juga air digunakan dalam penyediaan makanan dan minuman harian semasa musim banjir dan juga kepada mereka yang melalui banjir ini. So pada pendapat saya, air bersih ini amat penting kerana dia juga adalah untuk kebersihan diri kita. Kita kena pastikan pencucian tangan adalah sempurna walaupun kita berdepan dengan air banjir. Semua ini penting kerana ia mengelakkan risiko berlakunya jangkitan penyakit-penyakit seperti yang saya maklumkan tadi. Doktor, salah satu apabila kita pergi kepada kawasan yang telah pun terdedah dengan banjir, apabila proses pembersihan dilakukan, kita sering nampak makanan-makanan yang dalam tin ataupun makanan 3-in-1 contohnya dalam saci. Adakah makanan-makanan tersebut tidak, masih lagi tidak terbuka dan juga terdedah dengan air banjir, diselamat ataupun tidak, Doktor? Okey, so apabila kita lihat makanan-makanan yang kita kata ready food ataupun kita kata packed food seperti contoh roti, bahan-bahan makanan di dalam tin, bahan-bahan minuman dalam sachet, air kotak, air tin sebagainya, apabila berlaku pencemaran
ataupun air apa makanan-makanan yang tertutup ni terdedah di dalam air banjir kita kata terendam dalam air banjir, maka tidak sama sekali seseorang itu perlu apa menggunakan makanan ini sebagai bahan makanan. So makanan-makanan yang ini adalah dikatakan tidak selamat. Kita harus buang jika ia terdedah dan terendam, kerana apabila dia terendam lama, dia boleh berlaku kebocoran-kebocoran mikro di dalam plastik-plastik dan juga tin-tin yang dimaklumkan itu. Dan selain itu, kita harus tengok tin-tin yang kita ada di rumah tu, sama ada tin tu sudah kemek, bocor, bergelembung, berkarat. Maka semua makanan-makanan yang ada di dalam tin tu, kita dapat katakan yang makanan ini sudah ada risiko di mana ia terdedah dan terendam lama. So nasihat saya adalah kita harus membuang semua makanan-makanan yang terdedah ini. Doktor, mungkin di kalangan masyarakat ini, antara makanan-makanan packed food, 3-in-1 dan sebagainya itu, apabila berada dalam lokasi yang berisiko ini, mungkin setengah-setengah berpendapat bahawa makanan ini masih lagi boleh diselamatkan. Apakah tips yang doktor boleh berikan kalau kita ingin menyelamatkan makanan-makanan packed food ini? Okey, so memang betul nasihat-nasihat kita sebagai persediaan ya kepada mereka yang berada di lokasi yang berisiko tinggi untuk banjir adalah menyimpan sedikit sebanyak makanan-makanan yang ada di dalam pack atau tin ya, supaya dia menjadi stok penyelamat ya sekiranya berlaku banjir dan ada yang apa terperangkap di rumah. So pada nasihat saya adalah pertamanya makanan-makanan ini kita harus pastikan tarikh luput dia masih terjaga. Bukan kita simpan di satu tempat tetapi kita lupa ya tarikh luput dia bila. Itu benda pertama yang kita sentiasa kena pastikan. Keduanya adalah simpanlah makanan-makanan yang saya maksudkan ini di tempat yang tinggi di rumah. Di atas almari atau sekiranya rumah dua tingkat, simpanlah satu kotak di atas rumah pada tingkat kedua. Dan jika tiada tingkat atas, rumah setingkat sahaja, nasihat saya adalah simpan makanan-makanan kering ini di dalam satu bekas, mungkin bekas plastik ataupun kotak di mana sekiranya kita nampak sedang berlaku proses banjir, di mana makanan ini dapat diselamatkan dengan mudah dan dibawa ke tempat yang lebih tinggi dan lebih selamat. So itu nasihat saya lah jika ada di kalangan masyarakat yang ingin menyimpan stok-stok pack dan tin di rumah mereka. Doktor, mungkin ada sedikit tips-tips lain yang berkaitan dengan keselamatan makanan ketika banjir, terutamanya makanan-makanan yang tidak berpack ini. Okey, so pertamanya kita kena pastikan kita ada sumber air yang bersih. Itu sangat penting. Ya? So kita kena pastikan sentiasa minum air yang dimasak, dirawat ataupun yang dibotolkan di dalam air mineral. So air mineral botol ini amat digalakkan sekiranya anda berada di pusat pemindahan dan juga tempat-tempat lain semasa berlakunya banjir. Keduanya adalah sekiranya makanan ini adalah makanan yang dimasak, maka ia haruslah dimasak dengan sempurna. Ya, kita kena pastikan semua langkah-langkah keselamatan untuk memasak makanan ini diambil secara yang kita buat lazimnya lah. Kemudian buang makanan yang terendam dalam air banjir ini, jangan gunakan. Elakkan makan makanan mentah seperti ulam-ulam, sayur-sayuran yang belum dimasak. Ya, kerana kita tak tahu sumber dari mana datangnya ulam-ulam ini, dan sekiranya kita tiada air yang bersih untuk membasuhnya dengan sebaik mungkin, maka janganlah makan makanan-makanan mentah seperti ulam dan sayur-sayuran. Tutup makanan yang telah disediakan dengan sempurna supaya ia tidak dicemari. Ya. Lepas banjir kita tahu ada banyak makhluk-makhluk perosak seperti lalat, lipas, tikus yang akan datang. So kita harus tutup makanan ini dengan selamat supaya ia tidak dicemari oleh makhluk-makhluk perosak yang saya maksudkan tadilah. Ya. Kemudian jangan lupa penyediaan susu untuk bayi dan kanak-kanak ini adalah amat-amat penting. Ya. Penyediaan susu ini harus dilakukan dengan proses yang baik. Ya. Air harus dimasak dengan sempurna dan pastikan susu yang kita gunakan ini tidak tercemar di dalam air banjir. Dan gunakan deria-deria kita. Deria-deria kita adalah amat penting untuk kita tahu sama ada makanan tersebut adalah masih elok atau tidak. So, rasa, bau dan lihat untuk memastikan makanan yang kita nak makan tu adalah elok.
Jangan makanan makanan jangan makan makanan yang terbiar lebih dari 4 jam ya. Kita tahu semasa selepas proses banjir ini kita akan dapat banyak sumbangan-sumbangan ya, daripada NGO, daripada masjid dan sebagainya di mana mereka akan mengedarkan makanan kepada mangsa-mangsa banjir. So nasihat saya adalah makanan yang diedarkan tu haruslah dimakan dengan segera dan jangan simpan lebih dari 4 jam kerana pencemaran di kawasan sekitaran tu mungkin boleh menyebabkan makanan tersebut rosak. Dan akhirnya jagalah kebersihan tangan kita. Ya, kita tahu kaedah pencucian tangan ini adalah amat-amat penting di mana cuci dengan air yang bersih dan sabun yang mencukupi adalah satu-satunya cara utama untuk kita menyelamatkan diri daripada terkena penyakit-penyakit bawaan makanan dan air ini kerana kuman di atas tangan itu boleh dicuci dan dinyah kuman dengan pencucian tangan yang sempurna lah. Dan kepada mereka yang menyediakan makanan, tolonglah jaga kawasan persekitaran anda ya, dan juga tempat penyediaan ini, dan pastikan kepada pengendali makanan sekiranya anda membuat makanan dengan cara yang banyak, telah menerima suntikan typhoid dan juga vaksin-vaksin yang diperlukan untuk melindungi diri kita dan juga kepada orang awam yang kita beri makanan kita tu. Doktor, sedikit nasihat doktor kepada penyedia makanan yang di makanan yang disediakan secara gotong royong di PPS terutamanya doktor. Ini saya kira banyak akan terjadi di PPS, makanan yang disediakan secara gotong royong. Sedikit tips kepada doktor. Okey, selalunya ada juga PPS di mana makanan-makanan disediakan. Namun petugas-petugas kesihatan awam ya selalunya berada di PPS-PPS ini di mana pemantauan perkara-perkara tersebut dan juga garis panduan yang disediakan oleh bahagian kawalan keselamatan makanan Kementerian Kesihatan Malaysia dipatuhi. Salah satu beberapa perkara di dalamnya adalah pengendali makanan ni atau petugas sukarelawan ni harus mengamalkan kebersihan diri yang baik ya semasa mengendalikan makanan. Pastikan kepalanya tertutup, pastikan memakai apron yang bersih, pastikan pencucian tangan tu dilakukan dengan sempurna. Semua benda-benda ni sebenarnya sukarelawan harus ingat juga ya untuk diri mereka sendiri supaya apabila mereka terlibat dalam proses penyediaan makanan ini, makanan yang disediakan itu adalah selamat. Kemudian, jika sebaik-baiknya lah, sukarelawan atau petugas yang bukan dari kategori pengendali makanan sebelum ini, maka ketua atau ketua pengendali makanan di kawasan yang sedang menyediakan makanan yang banyak ni memberi sedikit penerangan juga. Kerana kita tahu semasa sukarelawan ni, orang-orang kita ya, orang Malaysia memang sangat suka membantu apabila berlaku bencana dan sebagainya. Mungkin di kalangan yang membantu tu tiada pengalaman dalam menyediakan makanan yang banyak. Ya, so adalah tanggungjawab ketua pengendali petugas makanan di kawasan tersebut untuk memberi penerangan sedikitnya 5-10 minit untuk beritahu cara kita nak kurangkan risiko berlakunya dan asas-asas keselamatan makanan yang penting. Kemudian air dan bahan mentah yang digunakan haruslah selamat. Ya, kita harus cuci dan kita punya kita kata punca air itu haruslah daripada satu punca yang bersih. Ya. Makanan harus dimasak dengan sempurna. Ya. Jangan sediakan makanan terlalu awal kerana seperti yang saya kata tadi, 4 jam tu adalah tempoh yang sangat penting untuk kita. Secara lazimnya, kalau kita beli makan dari luar, tidak baik jika kita simpan lebih dari 4 jam. Haruslah dimakan dengan segera. Dan kita tahu situasi di PPS, kiranya ada yang bergotong-royong yang menyediakan makanan tu, kita mungkin tidak boleh elakkan makanan yang terletak di atas, di lantai dan sebagainya. So kita kena pastikan asas-asas keselamatan makanan ini sentiasa dipatuhi. Makanan-makanan mentah semua, kalau boleh kita jangan campurkan ikan, daging dan ayam ya. And then sebelum kita masak ya, dia harus diasingkan, harus disimpan di tempat yang tinggi, harus ditutup dengan sempurna supaya tidak ada lalat dan sebagainya yang hinggap di atas makanan tersebut. Okay. Ya. So bungkusan makanan amat penting juga ya Ridwan ya. Mestilah dibungkus dengan cara yang betul dan selamat untuk mengelakkan pencemaran silang yang boleh berlaku apabila kita sedang melakukan proses pengedaran makanan ini kepada
kepada semua yang berada di PPS ataupun yang berada di rumah semasa selepas proses banjir ini. Okey. Baiklah, terima kasih banyak-banyak. Itu dia tips keselamatan makanan semasa banjir. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Rosmida Singh, pakar perubatan kesihatan awam, Jabatan Ketua Cawangan Surveillance Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Terima kasih banyak-banyak, Doktor. Ya, terima kasih, Duran. Okey, dan kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Selepas ini adalah ada lagi satu topik berkaitan dengan banjir dan kita nak menelusuri apakah peranan JKM ketika banjir. Kita berehat seketika.